Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa'ati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jemaah sekalian, jemaah salat maghrib yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa kembali melanjutkan pengajian kita rutin setiap Kamis sore. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin, pembahasan fikih yang di mana kita masih membahas seputar bersuci dari pembahasan Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, fikih Manhajus Salikin sekarang bahasanya kitab At-Thaharah, masih sifat wudu. Kita melihat pembahasan terakhir tentang mengusap khuf, dan Syekh As-Sa'di tambahkan kalau kita punya luka ini dibalut. Ya, luka itu dibalut. Ya, ada pembalut luka pada tulang yang patah, nah, gimana cara kita itu berwudu? Nah, ini diajarkan dalam pembahasan ini. Lihat perkataan Syekh. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, jika di anggota tubuh yang dibasuh terdapat pembalut luka tulang yang patah atau terdapat luka dan membahayakan jika dibasuh atau dicuci saat wudu, maka cukup bagian tersebut diusap dengan air ketika mendapati hadas besar dan hadas kecil sampai luka tersebut sembuh. Cara mengusap khuf adalah mengusap bagian punggung khuf atau sepatu. Adapun mengusap pembalut luka atau al-jabirah adalah mengusap bagian yang kena luka seluruhnya. Baik, lihat. Ini pembahasan beliau. Beliau singgung kalau ada yang punya luka terus dibalut pakai pembalut luka, pakai gips dan seterusnya dan semacam itu. Apa yang dilakukan? Beliau katakan di sini, fa in kana ala a'dha wudhu'ihi jabiratun ala kasrin. Jika seseorang itu punya pembalut luka karena tulangnya itu patah misalnya, au dawa'un ala juruhin, dan ada luka ya pada tubuhnya dan ini pada anggota wudu. Misalnya pada tangan di sini yang mesti dibasuh, tangan ini anggota wudu. Wa yadurruhul ghuslu. Dan itu membahayakan kalau itu dicuci. Ya. Kalau dicuci itu membahayakan. Entah itu lukanya nanti tambah parah atau sembuhnya nanti tambah lama. Sembuhnya nanti tambah lama. Maka kata beliau, masahu bil ma fil hadatsil akbar wal asghar hatta yabra'a. Maka cukup kalau dapati luka tadi nanti diusap dengan air. Dengan air maksudnya tangannya cukup basah. Kemudian ditempelkan pada luka tadi atau pembalut tadi, kemudian itu berlaku untuk hadas akbar, hadas besar dan hadas kecil sampai luka tadi sembuh. Ya, berlaku. Pakai seperti itu walaupun 1 bulan, 2 bulan misalnya, dia tetap sholat, tetap wudu, namun dengan cara perbannya atau pembalutnya tadi diusap. Sampai kapan? Sampai dia itu sembuh. Nah, kemudian cara mengusap khuf, karena kemarin sudah dibahas khuf, caranya adalah dengan mengusap bagian atas khuf. Ini sepatu, ya. Kita cuma mengusap bagian atasnya saja. Nanti akan kita lihat caranya. Kemudian kalau jabirah, kalau pembalut luka, mengusap bagian yang luka seluruhnya. Kalau tadi khuf cuma bagian atas saja. Ya kan? Bagian atas saja. Namun kalau luka, misalnya ini gips seluruhnya di sini, berarti ini dibasuh seluruhnya, diusap seluruhnya. Ya. Tidak dia milih bagian atas saja tidak, namun seluruhnya itu diusap. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat syariat mengusap jabirah. Itu ada salah ketik.
bukan syariat mengusap khuf, namun syariat mengusap al-jabirah atau pembalut luka. Syariat mengusap al-jabirah. Al-jabirah adalah sesuatu yang digunakan untuk membalut tulang atau badan yang terluka atau patah. Hadis yang mensyariatkan tentang mengusap pembalut luka adalah hadis berikut ini. Nah, lihat, ini hadis yang digunakan. Ada cerita tentang orang yang punya luka, kemudian nanti disarankan solusinya bagaimana, namun sebelumnya dia diberikan saran yang salah. Ya, kita lihat ceritanya dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar safar, lalu ada seseorang di antara kami yang terkena batu sehingga membuat kepalanya terluka. Kemudian ia mengalami mimpi basah. Ia pun bertanya kepada temannya, apakah aku bisa mendapatkan keringanan untuk bertayamum? Nah, lihat, dia punya luka. Saya jelaskan dulu, luka di kepala. Dan dia kemudian tidur, akhirnya mimpi basah. Ya, pokoknya dia terkena luka di kepala, parah. Kemudian dia itu tidur, kemudian dia akhirnya mimpi basah. Nah, sekarang dia tanya pada teman-temannya, seperti ini saya punya luka parah ini di kepala. Apakah boleh saya ganti tayamum? Ya, saya tahu kalau mimpi basah berarti kewajibannya apa? Mandi, mandi junub. Mandi wajib. Boleh enggak sekarang ini saya ganti tayamum? Nah, kemudian lihat jawabannya. Mereka menjawab, kami tidak bisa memberikan keringanan kepadamu, padahal engkau masih mampu menggunakan air. Nah, lihat, kami tidak bisa berikan alasan kepadamu. Engkau masih mampu menggunakan air, kok itu cuma kepalamu saja? Ya, gitu kan gampangannya. Ya, itu cuma kepalamu saja. Kamu enggak boleh, kamu tetap harus mandi. Ya, berarti tidak bisa beralih pada tayamum. Kamu tetap harus mandi. Akhirnya dia mandi, lihat ceritanya. Orang yang terluka tersebut kemudian mandi, kemudian meninggal dunia. Nah, lihat, dia itu mandi setelah itu. Gara-gara teman-temannya bilang, kamu gak bisa, kamu tetap harus mandi. Dia mandi, nekat mandi, gara-gara saran temannya. Akhirnya, dia meninggal dunia gara-gara itu. Ya, berarti lukanya parah sekali kepalanya ya. Lukanya parah lah. Mandi, mati. Ya, dia itu mati ketika itu. Terus ketika kami sampai pada Nabi SAW, dikabarkanlah tentang peristiwa itu. Nah, dibicarakan peristiwa tadi itu pada Rasul SAW. Lalu beliau bersabda, mereka telah membunuhnya. Allah sungguh murka pada mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika memang tidak paham? Karena ingat, obat dari kebodohan adalah bertanya. Nah, lihat, qataluhu, qatalahumullah. Ya, Rasul katakan, mereka itu telah membunuhnya. Salah fatwa. Mereka telah membunuhnya. Sungguh Allah sangat murka kepada mereka. Kenapa kalau enggak paham? Kenapa enggak tanya dulu? Ya, kok bilang atau sarankan pada temannya tetap harus mandi. Tidak boleh tayamum. Nah, terus seharusnya cukup baginya tayamum lalu menutup bagian yang terluka dengan pembalut, lalu mengusap luka tersebut kemudian membasuh bagian dalam lainnya. Nah, lihat. Mulai dari kalimat ini tadi, ya, inna makana yakfihi ayatayamama wa yasiba ala jurhihi khirfatan summa yamsaha alaiha wa yaksila sa'ira jasadihi. Kemudian cukup baginya tayamum. Nah, mulai dari kalimat itu, kata Syekh Al-Albani, ini kalimat yang bermasalah. Yang kalimat sebelumnya betul. Ya, jadi berarti dari kalimat itu tadi, apa itu tadi terjemahannya? Seharusnya cukup baginya tayamum. Sudah azan? Bagi kami setelah sedekah. Ya. Lihat, jadi dari bagian bisa digarisbawahi saja, seharusnya cukup baginya tayamum seterusnya sampai selesai, itu bagian yang bermasalah. Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mendhaifkan hadis ini. Ya, berarti yang dhaifin dari sisi bermasalahnya dari tadi disuruh tayamum seterusnya. Nah, kalimat ini coba perhatikan hadis ini baik-baik. Hadis ini menggabungkan beberapa bersuci. Lihat, suruh tayamum dulu, ya kan? Tayamum dulu. Setelah itu dia tutup lukanya tadi dengan perban misalnya ya. Tutup lukanya dengan perban, kemudian dia wudu lagi. Ada berapa berarti bersuci yang dilakukan? Dua. Suruh tayamum dulu. Ya. Baru setelah itu wudu. Saya ulang, suruh tayamum dulu. Kenapa tayamum? Karena tayamum jadi sempurna. Namun ada air. Jadi disuruh wudu.
ya. Namun yang bagian yang luka dia tutup, dia usap saja. Berarti ada yang enggak sempurna di situ. Namun bagian ini bermasalah. Tayamum dengan menggabungkan dengan wudu ini bermasalah. Nah, lihat penjelasan di bawahnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa perintah yang menyebutkan tayamum dalam hadis ini dhaif. Nah, Syekh, lihat dari sini. Dari sini tidak perlu menggabungkan antara tayamum dan wudu. Nah, tidak menggabungkan tayamum dan berwudu. Terus solusinya gimana? Baca lagi Syekh Utsaimin berkata Syekh di rahimahullah juga menerangkan bahwa jika ada luka yang dibalut, maka luka tersebut diusap saat wudu atau bersuci. Jika air sama sekali tidak boleh mengenainya walau dengan diusap, berarti beralih pada tayamum. Nah, berarti pilihannya satu. Kalau luka tadi bisa dicuci seperti biasa saat wudu. Ya. Yang kedua, kalau tidak bisa dengan dicuci tadi berarti mengusap. Mengusapnya bagaimana nanti akan disebutkan caranya setelah ini. Tangan ini cukup basah. Ini misalnya gips, ya. Gips, ini tangan ini sudah kita cuci ini. Tangan kanan sudah rampung. Gips yang sebelah kiri, ya. Maka ini ambil tangan yang basah tadi diusap. Sudah. Terus tidak perlu lagi gabung dengan tayamum, maka sudah kalau tidak bisa dicuci tangannya. Satu, berarti kepada apa? Mengusap. Kalaupun dokter sarankan enggak boleh dikena air sama sekali, diusap pun enggak boleh. Misalnya lukanya bukan luka yang tertutup. Luka terbuka. Nah, ini biasanya ini masalah, mau diusap juga saran dokter enggak boleh. Maka beralih langsung pada tayamum. Cukup tayamum saja, tidak perlu tambah lagi digabungkan, dijamak dengan wudu enggak perlu. Cukup dengan tayamum saja. Berarti urutannya tadi, cuci kalau bisa luka tadi, kalau tidak bisa beralih pada apa? Usap. Kalau usap pun tidak boleh, maka beralih pada yang ketiga apa? Tayamum. Maka dia lakukan tayamum saja seperti biasa. Dibaca lagi. Cara mengusap khuf. Cara mengusap khuf dan jabirah. Cara mengusap khuf telah diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia menyatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi bin a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala zahiri khuffaihi." Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Baik, di dalam hadis Ali diterangkan yang diusap bagian atasnya bukan bagian bawahnya, ya. Apa alasan utamanya, hikmahnya apa? Hikmah yang paling penting manut pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahu seperti ini, kita tidak perlu cari-cari tahu lagi apa. Ini kenapa bagian atas, kenapa bagian atas? Oh sudah, ini perintah dari Nabi SAW seperti itu. Karena Ali memberikan alasan di depan atau ta'lil di depan. Beliau katakan agama ini bukan dengan logika, maka berarti manut saja, patuh atau cuma sekedar mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam hal ini. Terus hadis di atas. Hadis di atas menerangkan bahwa yang diusap dari khuf bukan seluruhnya, namun cukup bagian punggungnya, bagian bawah tidak termasuk. Terus cara mengusap khuf? Cara mengusap khuf adalah tangan dibuat basah, lalu digunakan untuk mengusap punggung khuf dari ujung depan hingga bagian belakang. Cukup satu kali usapan saja. Lihat, cukup satu kali usapan saja dari depannya sampai belakangnya, namun cuma punggungnya saja. Ini bisa sekali jalan dengan dua sepatu sekaligus. Pakai sepatunya tadi atau kos kakinya. Tangan ini basah, terus usap sekali. Set, belakangnya disentuh, sudah. Itu sudah disebut mengusap. Tanpa kita usap detail. Ya, sini tidak diperintahkan detail ini. Seperti kayak semir sepatu lah, enggak. Ya, enggak diperintahkan detail. Namun cukup mengusap saja. Mayoritas sudah diusap, maka sudah dikatakan sah untuk bagian kaki tadi. Namun ingat, pembahasan sebelumnya sudah sebutkan, sepatu ini boleh diusap asalkan ketika memakai sepatu dalam keadaan suci terlebih dahulu. Terus cara mengusap jabirah? Cara mengusap jabirah atau pembadut luka adalah tangan dibuat basah,
lalu digunakan untuk mengusap seluruh pembalut jika pembalut itu menutupi anggota wudu, atau bisa juga dilakukan untuk bersuci atau mandi saat mengalami hadas besar. Nah, saat mengalami hadas besar juga bisa, saat wudu juga demikian, bisa bagian itu cukup diusap saja. Misalnya di bagian kanan sini semuanya tertutupi gips. Ya, berarti tangan ini kiri kita ini buat basah. Dan kita usap. Ya, usap ini tangan kanan. Semuanya itu diusap, tidak seperti yang khuf cuma bagian atasnya saja. Kalau ini seluruh bagiannya itu diusap. Apa perbedaan mengusap khuf dan jabirah atau pembalut luka? Monggo dibaca. Perbedaan mengusap khuf dan jabirah. Ada perbedaan mengusap khuf dan mengusap jabirah pembalut luka, yaitu pertama, wajib mengusap seluruh pembalut luka jika memang pembalut tersebut menutupi anggota wudu yang wajib dicuci. Sedangkan mengusap khuf hanya pada bagian punggung saja. Nah, kalau pembalut luka ini semuanya diusap. Kalau gipsnya itu nutup tangan ini semua, yang ini anggota wudu, berarti diusap semuanya. Tidak bisa pilih sebagian. Sedangkan kalau khuf cuma bagian punggung sepatu atau punggung khuf saja. Yang kedua, mengusap, waktu mengusap pembalut tidak dibatasi dengan waktu. Beda dengan mengusap khuf yang memiliki batasan waktu. Kalau mengusap pembalut luka tidak ada batasan waktu. Lukanya ada sampai 2 bulan, berarti selama itu mengusap terus. Namun kalau khuf batasannya berapa lama? Untuk mukim 1x24 jam, musafir 3x24 jam. Terus yang ketiga, mengusap pembalut luka masih dibolehkan meski mendapati hadas besar. Sedangkan mengusap khuf tidak ada lagi ketika mengalami junub dan hadas besar. Taib, kalau mengusap pembalut itu berlaku hadas kecil dia itu mengusap karena lukanya masih ada. Hadas besar juga dia itu mengusap. Sedangkan kalau khuf cuma diusap selain hadas besar saja. Kalau junub berarti dia harus lepas sepatunya untuk mandi. Kemudian yang keempat. Untuk mengusap pembalut luka tidak disyaratkan sebelumnya dalam keadaan bersuci sebelum memakai pembalut luka. Hal ini berbeda dengan mengusap khuf. Nah, jadi kalau mengusap khuf kemarin sudah jelaskan, mau pakai sepatu kemudian sepatunya atau khufnya ini diusap, berarti kita pakai dalam keadaan kita sudah bersuci. Nah, kalau untuk luka nggak bisa, dan ini sudah nggak mungkin sekali. Orang kecelakaan tabrakan, ya mau pakai gips, dokter sarankan dulu, kamu wudu dulu ini diusap dulu, nggak ada kayak begitu cerita. Sebenarnya diperban, dibalut sudah selesai. Ya, nggak ada persiapan seperti itu. Ini persiapan yang berat sekali. Persyaratan yang berat sekali, dan ini keadaan darurat, maka tidak ada syarat itu. Kalau waktunya dia berwudu, pembalut luka ini ada, maka dia usap pembalut itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ pembahasan kita dari manhajus salikin. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Baik, sekarang bisa tanya jawab lewat kertas. Apakah setelah ikut melayat harus mandi besar? Kalau setelah melayat tidak. Yang ada beberapa tuntunan tapi kaitannya dengan mandi, sehingga orang yang memandikan atau yang menguburkan itu mandi tidak ada keharusan seperti itu. Ya, hadis yang membicarakannya tidak sampai wajib atau didoifkan oleh para ulama. Apakah akidah Asy'ariyah itu berbeda dengan akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Berbeda. Asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat, contohnya Asy'ariyah itu membatasi nama dan sifat Allah. Ya. Nanti cuma dibatasi sifat 20. Ya. Pernah hafal sifat 20? Apa? Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadits dan seterusnya, dibatasi. Tidak seperti yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang membebaskan hal ini tanpa ada batasan. Apa dalilnya? Kalau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa batasan, lihat
salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu doa penawar duka, yaitu ketika seorang itu mendapatkan duka. Di awal-awal Nabi SAW disebutkan, Allahumma ibnu abdik, ibnu amatik, ma'asiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qudha'u, as'aluka bikulis min huwala. Lihat kalimat ini, as'aluka bikulis min huwala, samaita bihi nafsa, au anzaltahu fi kitabik, au anzaltahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indah. Nah, lihat, as'aluka bikulis min huwalak, ya Allah aku minta kepadamu dengan nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, au anzaltahu ahadan, au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan pada sebagian makhlukmu. Itu diajarkan pada Nabi SAW misalnya. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang sudah tersimpan, yang itu nama-nama dan sifat tersebut tersimpan dalam ilmu ghaibmu. Berarti ada yang tidak dipaparkan kepada kita, ada yang tidak dibuka kepada kita, menunjukkan bahwa nama dan sifat Allah tidak terbatas ya. Sehingga salah satu poin penting perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah dalam asma wa sifat. Contoh lagi asma wa sifat kebanyakan takwil kalau dalam mazhab Asy'ariyah. Ditanya Allah di mana, maka mereka enggak akan berani menjawab Allah itu di atas langit sana, di atas sana, di atas seluruh makhluknya, enggak berani. Pasti jawabannya Allah berada tanpa tempat. Di mana? Wallahu a'lam. Ya, dia tidak berani menjawab seperti itu. Ya, ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan nanti bisa melihat di kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani yang menjelaskan berarti mazhab Syafi'i dalam penyikapan akidah di sini. Disebutkan di situ Allah punya sifat 'ali, 'ulu, tinggi, maha tinggi. Kalau mempunyai sifat 'ali, 'ulu, maha tinggi, tidak mungkin dimaknakan itu Allah berada di mana-mana. Allah berada di dalam hati atau Allah berada di setiap tempat. Ini akidah yang fatal. Ya, menyelisih dalil-dalil yang begitu banyak. Bahkan Imam Zahabi menukilkan bahwasanya imam ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya pernyataan akidah Allah berada di atas sana itu ada 1000 dalil lebih. Ada 1000 dalil lebih disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Ya, Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Di pembahasan saya di website saya sudah ringkas tentang pembahasan ini. Dari dalil Al-Qur'annya saya nukil dari Imam Zahabi, dalil hadisnya dinukil juga, sampai pernyataan-pernyataan ulama, sampai di ulama-ulama Syafi'iyah dinukil juga di dalam tulisan itu ya. Ada yang sudah membuat ini jadi e-book, namun saya belum berani untuk membuat jadi buku ya. Situ pembahasannya lengkap ya, untuk membantah akidah Asy'ariyah tentang di mana Allah. Di antara perbedaannya seperti itu. Bagaimana kiat memantapkan hati untuk hijrah dari menjalani hubungan dengan lawan jenis? Sudah mencoba melupakan tapi tetap saja terbayang-bayang di pikiran. Cinta lama, cinta pertama begitu menggoda. Ya, memang istilahnya seperti itu. Saran saya yang pertama hijrah tempat, kalau bisa hijrah tempat. Misalnya antum kosnya di situ, yang ceweknya sering datang situ, ya berarti kamu pindah dari situ. Jangan beritahu-beritahu saya pindah di mana gitu. Duh, misalnya di Janti sana misalnya kosnya, ya pindah ke Pogong gitu. Enggak usah bilang-bilang, nanti datang ke Pogong lagi. Ya. Pindah tempat, itu kalau bisa pindah lingkungan yang kedua. Lingkungannya pindah, artinya jangan gabung lagi dengan komunitas-komunitas lama. Ini paling sering sekali kalau reunian. Ya. Itu akan ketemu lagi mantan-mantan dulu ya, ketemu mantan-mantan dulu lagi. Aduh, ini mantan pertama saya. Wah, ini mantan kedua saya. Wah, ini mantan ketiga saya. Saat kelas itu 10-20 itu mantan saya. Ya, lingkungan itu ditinggalkan. Kalau cuma reuniannya kayak gitu, ngapain? Cuma mengungkap-ungkap masa lalu yang jelek. Gak ada manfaat, tinggalkan itu. Lingkungan itu berubah. Maka kalau dia mau hijrah, dia tinggalkan lingkungan tadi. Yang ketiga, berarti tidak ada hubungan lagi, tidak ada hubungan kontak lagi. Kalau bisa hapus, ganti nomornya, ganti nomor lebih bagus. Ya, sudah lupakan semua gitu. Oh, ini akun Facebooknya yang dulu biasanya hubungan. Ya hapus itu akun Facebooknya, ganti lagi dengan akun yang baru. Ya, tidak ada hubungan lagi. Kalau tetap mempertahankan, berarti hapus playlist yang ada tadi. Jadi mantan-mantannya tadi. Ya, ini baru serius. Ya, karena
di antara bukti orang itu taubat adalah dia bertekad tidak mau kembali lagi. Karena syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama nyesal, menyesali. Yang kedua kembali taat, berarti tinggalkan maksiat tadi. Kemudian yang ketiga bertekad tidak mau ulangi lagi. Kalau tidak ada bertekad tidak mau ulangi lagi, ini tidak ada, berarti taubatnya enggak jujur. Saya mau simpanlah, siapa tahu nanti suatu waktu, entah kapan gitu. Ya, kalau suatu waktu entah kapan, mendingan nanti dulu, pending dulu itu. Fitnahnya besar sekali. Dua minggu kemarin saya sakit dan meninggalkan sholat maghrib, isya dan subuh. Bolehkah saya mengqadha? Asalnya sholat kalau sudah keluar waktu tidak diqadha. Seperti kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau katakan, sholat yang sudah keluar dari waktunya kita tinggalkan dengan sengaja. Ini disebut dengan sengaja ini. Ya, beda kalau dia itu lupa. Kalau dengan sengaja maka tidak ada qadha bagi sholat tersebut. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kewajibannya adalah taubat. Tidak ada qadha untuk urusan itu. Jadi sakit itu tetap sholat. Tadi sudah kita ambil pelajaran penting, sakit tadi, orang punya luka parah sekalipun itu tetap sholat. Yang di gips itu kaki kanannya, terus tangan kirinya itu gantung di atas gitu, di atas tempat tidur, gantung seperti itu, sholat enggak? Sholat. Dia masih diberikan kehidupan ketika itu, sholat tetap ada. Ya, maka tidak ada alasan lagi sakit seperti ini karena sudah ada keringanan-keringanan. Dan Allah katakan, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apakah ketika wudunya batal masih boleh mengusap khuf? Masih boleh khuf ini dengan sepatu atau kos kaki berlaku 1 kali 24 jam untuk yang mukim, untuk musafir 3 kali 24 jam. Wudu batal. Ini misalnya isya kita sudah mengusap, terus datang lagi waktu subuh itu batal lagi, dalam keadaan dia masih pakai kos kaki terus tidak dilepas-lepas. Ya, tidak dilepas-lepas. Maka ketika datang waktu subuh cukup kos kakinya atau sepatunya diusap. Dulu saya mengalami luka basah yang terinfeksi sehingga jika terkena air semakin parah dan sulit sembuh. Saat itu saya belum tahu cara berwudu jika kondisi luka seperti itu. Sehingga di bagian luka tersebut tidak saya basuh dengan air wudu. Bagaimana dengan wudu dan sholat saya saat itu? Kalau sudah dapat ilmu baru seperti ini, berarti kalau dapat lagi kejadian seperti itu, cara dari ilmu baru ini yang dipraktekkan. Mudah-mudahan Allah maafkan karena ketidaktahuannya atas usahanya dan kerja kerasnya supaya untuk cari ilmu. Namun dia dapatnya cuma seperti itu saja. Ya, ini pentingnya juga kita itu banyak ngaji. Dan hal-hal yang sifatnya darurat penting juga dipelajari. Bukan hal-hal yang kita temui setiap hari yang normal. Namun darurat-darurat, saya punya luka, saya itu safar. Ini darurat-darurat semuanya. Ya. Bagaimana apa yang dikerjakan? Nah, ini darurat-darurat seperti ini juga dipelajari. Mana yang lebih utama? Berdiam diri di masjid setelah sholat dengan sholat sunnah dan tilawah Al-Quran atau pulang ke kos lalu sholat sunnah dan tilawah di kamar? Ibadah sunnah lebih afdol itu dikerjakan di rumah. Nabi SAW itu katakan, sholatlah kalian di rumah kalian kecuali sholat wajib. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa yang dimaksudkan seperti kuburan? Itu rumah tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada sholat sunnah di dalamnya. Maka sholat sunnah dan tilawah Al-Quran jadikan di rumah. Dan itu jadi amalan yang bebas dari riya. Ya, itu lebih aman dari riya. Beda ketika kita itu lakukan di masjid. Kecenderungan-kecenderungan untuk riya itu ada. Namun kalau di rumah amalan lebih terjaga. Saya sholat sunnah bebas. Saya membaca Al-Quran mau menangis-nangis pun bebas. Gak ada yang lihat. Namun ketika dia berada di hadapan orang banyak, dia bisa buat-buat. Ya. Kalau mampunya kerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Apakah zikir-zikir al-ma'thurat yang sudah banyak beredar, tersebar, boleh diamalkan? Saran saya bisa beralih karena beberapa riwayatnya tidak jelas. Ya. Bisa beralih pada Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Waf al-Qahtani. Atau buku karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, tentang doa dan zikir-zikir. Itu riwayatnya sudah jelas sekali sahih-sahihnya. Bagaimana mengusap anggota wudhu yang wajib jika pembalut luka menutupi sebagiannya? Misalnya hanya pergelangan tangan yang tertutup, pergelangan, ya. Bagaimana mengusap bagian atas pergelangan tangan? Maka yang bagian yang lain kalau memang bisa dialirkan, tetap alirkan. Kalau tidak bisa, ya berarti resikonya juga diusap. Karena kalau dialirkan mungkin takut nanti masuk ke luka tadi, ya, berarti jadi masalah. Berarti ikut juga diusap. Nanti dilihat, ditimbang-timbang seperti apa.
Apakah dibenarkan jika ada yang masih bersentuhan, bersalaman dengan yang bukan mahram dengan alasan tidak enak karena masyarakatnya masih awam ilmu agama? Maksudnya, apakah kita diperbolehkan bersalaman dengan yang bukan mahram dikarenakan masyarakat di tempat tersebut masih awam dalam ilmu agama? Tetap praktekkan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, meskipun nanti dapat komentar. Ya, karena kita cari itu ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Kalau cari ridho manusia, nanti antum berada di tempat lain lagi, tidak boleh salaman. Waduh, saya ikut yang mana ini ya? Di tempat ini boleh salaman. Jadinya salah kaprah nanti, mau sikapi bagaimana? Kalau dia pegang prinsip sudah selesai. Saya prinsipnya kayak gini. Orang mau komentar, saya pegang prinsip, saya enggak butuh komentar orang. Ya, seperti itu prinsipnya. Syarat mengusap adalah tangan basah. Bisakah diambil kesimpulan tidak perlu menciduk atau membasahi ulang tangan karena sudah basah karena rukun yang sebelumnya? Baiknya tangannya diulang lagi untuk mengusap. Jadi tidak pakai bekas dari, misalnya ini saya bekas muka, air bekas muka saya pakai untuk mengusap tangan saya basah. Baiknya diulang karena perintahnya untuk diulang setiap gerakan itu ambil air yang baru, walaupun itu untuk mengusap saja. Minta tips dan sarannya agar bisa istiqomah setelah hijrah. Tipsnya satu, sama seperti tadi yang punya mantan pacar tadi. Satu, ya, dia tinggalkan lingkungan yang jelek, beralih kepada lingkungan yang baik. Kalau dulu lingkungan kosnya itu misalnya jelek, tinggalkan kos itu, ya. Kemudian yang kedua, sikapi lingkungan yang baru, ambil lingkungan yang paling bagus, yang baik agamanya, dan kita termotivasi dengan itu. Misalnya keseharian kita itu senangnya itu main game terus. Kalau dapat lingkungan yang enggak seperti ya, sikapi seperti lingkungan yang baru. Saya dapat lingkungan yang baru yang itu enggak punya kebiasaan seperti itu. Mudah-mudahan dengan dapat lingkungan yang baru ini, kebiasaan-kebiasaan jelek saya itu akan dihilangkan, akan terhilang begitu saja. Ya, ini pentingnya lingkungan yang bagus seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu banyak minta tolong pada Allah. Minta doa misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang terakhir untuk hijrah, datang terus ke majelis ilmu. Ya, datang terus ke majelis ilmu, belajar langsung dari guru, itu yang membuat lebih istiqomah. Imam Ibnu Qayyim itu katakan, kami itu sekedar melihat saja wajah dari Ibnu Taimiyah. Ya, kami sudah berseri-seri ketika kami itu punya masalah-masalah. Pelajaran pentingnya apa di sini? Berarti kalau berteman dengan orang soleh, dengan lingkungan yang baik, lebih-lebih kita dapatkan di majelis ilmu, keadaan kita itu akan jadi tenang. Ya, urusan-urusan juga akan Allah itu mudahkan ketika melihat keadaan orang-orang soleh tadi. Apabila kita sholat bacaan ruku dan sujud tertukar, apakah perlu tambah satu rakaat dan sujud sawi atau bagaimana? Bagaimana juga jika salah atau lupa bacaan saat ruku dan sujud? Kalau tertukar nggak sampai sujud sahwi. Kalau yang tertukar itu rukun, misalnya rukun itu dibaca di saat sujud. Contoh Al-Fatihah, kok dia baca di saat sujud misalnya? Ya, ini namanya tertukar. Tertukar rukun, dia baca ketiga bukan tempatnya rukun tersebut. Kalau yang ditertukar ini rukun, kalau dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi. Diperintahkan sujud sawi. Namun ini tidak berlaku untuk sholat berjamaah, dikarenakan nanti kekurangan-kekurangan jamaah tadi itu ditanggung oleh imam. Kekurangan makmum itu ditanggung oleh imam. Mengenai boleh atau tidaknya membaca Al-Quran tilawah dengan sistem one day one juz atau one week one juz atau sejenisnya yang intinya menargetkan seterusnya. Saya punya pembahasan ini, sudah saya bahas sejak lama. Lihat nanti di Muslim or It. Ya, saya kritik tentang itu, ambil kritikannya, diterima atau tidak, ada juga solusinya saya berikan di situ. Wallahu a'lam. Nanti lihat di muslim.or.id, baca tentang one day one juz. Salat isyraq baiknya dikerjakan di masjid atau di kosan? Salat isyraq itu di masjid. Nabi SAW katakan, siapa yang salat di subuh di masjid, kemudian dia diam di situ, berarti di masjid juga sampai matahari itu meninggi. Matahari meninggi itu gimana? Setinggi tombak. Setinggi tombak itu bagaimana? 15 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau ada jam ini seperti di MPD ini, ada jam, ada, ini enggak ada terbitnya ini. Ada jam itu yang biasanya ada terbit, ya, tambah 15 menit atau 10 menit, 10 sampai 15 menit, lalu lakukan sholat isyraq 2 rakaat di masjid tadi. Maka pahalanya hajjan wa umrah tamatan, pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna.
Saya pernah mendengar bahwa pertanyaan semacam mana dalilnya merupakan pertanyaan di forum ulama, bukan pelajar, apakah tepat? Enggak juga. Utsaimin bin Abdurrahman ketiga dia itu beramal, mengamalkan, dia meruqyah dirinya, dia meminta diruqyah. Dia meminta diruqyah. Ini dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian Said bin Jubair ketika itu kritik dia. Saya akan beritahukan kepada mana yang lebih bagus. Namun sebelum itu saya tanya, ya, apa alasanmu sehingga kamu minta diruqyah? Dalilmu itu apa? Ya, ini tanya pakai dalil. Ya, pertanyaan seperti ini simpel saja, sederhana. Orang awam dengan yang lainnya dia tanya seperti ini. Namun nanti melihat keadaan. Namun kalau ini orang-orang yang sudah sama-sama ngaji, oh dalilnya yang mana mas? Nah, bisa tanya seperti itu, hal yang biasa. Itu sudah ada dari masa salaf dahulu. Itu tidak mesti sahabat-sahabat kumpul yang pinter-pinter kemudian tanya mana dalilmu, enggak. Ya. Ini sahabat yang sudah sama-sama tahu ilmu. Kalau ini tahu ilmu, kemudian mau diskusi, silahkan. Ya. Tidak seperti yang ditanyakan tadi di situ. Cara untuk menutup aurat sempurna saat safar untuk ahwat, misal di kereta api atau pesawat. Mungkin ketika sholat ini ya. Seketika sholat ya, dikerjakan seperti biasa. Kalau memang dia terpaksa sholat di pesawat atau di kereta, dengan menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Seperti itu yang dimaksud ya. Nanti bisa ditanyakan lebih jelas lagi. Apakah jika setelah sholat subuh hingga syuruk di masjid A, kemudian untuk sholat syuruknya dilakukan di masjid B karena ada mahat, maka apakah tetap mendapatkan keutamaan? Enggak. Sholat subuh situ, sholat syuruknya juga di situ. Tekstualnya seperti tadi. Bagaimana belajar yang tepat jika ingin dapat berbicara aktif berbahasa Arab? Kalau berbicara aktif berarti dengan native speaker, artinya dengan orang Arab langsung. Kalau dengan orang Jawa ya enggak bisa. Ya. Nanti pakai nanggam-nanggam nanti ya, itu bahasa saya kayak gitu nanti. Kalau mau ya dengan native speakernya langsung. Ini orang Arabnya baru nanti melatih. Kalau kita cuma belajari muhadasa sekarang ini dan itu tidak dipraktekkan, itu cuma sekedar teori saja. Ya, cuma sekedar teori. Kecuali dia terapkan misalnya, oh di kos ini cuma bisa hanya boleh dengan bahasa Arab saja. Enggak dengan bahasa Arab pokoknya ada hukuman. Ya, mungkin kalau bisa. Kalau enggak bisa seperti itu, ya gimana lagi? Ya, harus ada penerapan yang keras untuk ini. Namun untuk aktif tadi, ya yang pertama ya kosakatanya banyak dia pelajari, misalnya kitab Durusulullah. Ya, namun yang paling ampuh sekali ya itu ketemu dengan orang Arab langsung. Ya awalnya bengong sendiri lah. Ini kok bahasanya ini hancur kayak begini? Ya memang orang Arab bahasanya hancur. Ya untuk yang awamnya hancur. Tapi namun kalau ketemu dengan yang pelajar yang terdidik itu ya bahasanya bahasa fusha, bahasa resmi, bahasa seperti di Al-Quran gitu. Beda kalau ketemu dengan orang-orang Pakistan, Bangladesh, ya sudah, itu bahasanya hancur memang. Itu nggak mungkin pakai kaidah-kaidah nahwu lagi. Nanti kalau dia bilang, saya sudah telepon kamu, kamu kok nggak jawab-jawab? Nanti bahasanya kayak gini, anak itasil anta, anta mafi jawab-jawab. Itu jadi bahasanya kayak gitu. Nanti nggak ada pakai kaidah-kaidah ini. Ya. Anta mafi kalam, anta mafi ini. Gitu aja bahasanya, hancur. Memang kalau dia dengan orang yang terpelajar, terdidik, misalnya di Universitas Islam Madinah, dengan mereka langsung, baru bahasanya teratur nanti di situ. Dia pakai kaidah ini, pakai kaidah ini, kena semuanya. Ya. Itu baru bisa. Sekarang ini banyak promo umroh, berangkat dulu baru bayar, berangkat dulu baru bayar, berarti utang. Boleh tidak seperti itu? Bagaimana dengan arisan umroh? Dua-duanya sama, untuk umroh dengan utang, asal hukumnya boleh, begitu juga dengan arisan juga boleh. Namun baiknya umroh itu melihat dari kemampuan. Ya, lihat dari kemampuan, karena untuk haji, umroh semuanya dikaitkan dengan kemampuan. Tidak mampu, tidak dipaksakan. Ya kita tahu semuanya rindu Ka'bah, mau melihat Ka'bah langsung gitu, mau beribadah, mau umrah, mau tawaf, mau sa'i. Ya namun kadang kita melihat kondisi kita, mau pentingkan punya utang numpuk terus ataukah mau pergi ke sana, silakan. Setiap orang punya pertimbangan masing-masing untuk ini. Ya, namun bebas dari utang itu lebih selamat. Bebas dari utang itu lebih tenang hidup seseorang daripada dia dikejar-kejar utang terus. Ini nanti bayar cicilan ini, lebih berat.
Suatu saat saya kebablasan tidur dari habis zuhur sampai menjelang maghrib. Ketika bangun saya langsung segera ke masjid karena sudah waktu sholat maghrib. Tadi apa? Ketinggalan sholat asar ya. Sesempatnya di masjid ternyata sudah mulai sholat maghrib. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Mengerjakan sholat asar sendirian terlebih dahulu, baru sholat maghrib, atau ikut sholat maghrib berjamaah, baru setelahnya saya mengerjakan sholat asar. Bagaimana jika hal ini terjadi antara sholat maghrib dan isya? Kaidahnya yang pertama, kerjakan sholat yang urutannya ada terlebih dahulu itu lebih afdol. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i untuk jamaah takhir, untuk mementingkan sholat yang pertama lebih dahulu, ini tidak jadi harus. Dalam mazhab Syafi'i seperti dinyatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bogoh, beliau nyatakan kalau jamaah takhir misalnya zuhur dan asar, saya dahulukan asar dulu baru zuhur, boleh. Ya, kalau untuk jamaah takhir tidak berlaku tadi berurutan. Namun kalau jamaah takdim, iya. Ya, ini dalam masalah jamaah yang saya sebutkan. Namun kalau untuk masalah ini, saran saya lebih bagus pentingkan sholat yang tepat waktu. Maaf, sholat yang dikerjakan di awal waktu, sholat yang dikerjakan yang pertama dulu. Jadi kalau ini asar dia belum kerjakan, dapat waktu maghrib, maka dia ikut imam sholat maghrib. Boleh nggak ada beda niat antara imam dan makmum di sini? Boleh. Maka nanti dia lakukan, dia ikuti imam yang sholat maghrib. Sampai imam itu 3 rakaat berarti ya, 3. Berarti imam itu salam, dia tambah lagi 1 rakaat. Kalau kanan kirinya itu tanya, kok kamu tambah 1 lagi? Ya bilang saja, saya qadha sholat asar. Sudah selesai. Setelah itu baru dia nanti mengerjakan sholat maghrib. Atau mungkin ada jamaah kedua yang nanti belum sholat maghrib lagi, dia jamaah lagi dengan jamaah yang kedua untuk maghribnya. Apa hukum kredit motor atau mobil dengan adanya akad antara dealer dengan konsumen? Misal jika beli cash harganya 100, jika kredit jangka 3 tahun per bulan harus bayar sekian. Yang mana jika ditolak harganya jadi 150, apakah semacam ini termasuk riba? Termasuk riba. Pembayarannya itu pasti nanti bukan lewat dealer. Itu nanti dengan suatu badan yang lainnya, lembaga yang lainnya. Ya karena pihak dealer itu gak mungkin menanggung utang tadi. Uang kembali lama itu gak mau dealer itu nanggung. Maka yang ada, dia kerjasama dengan lisens, kemudian dia kerjasama dengan leasing, leasing nanti yang lunasi 100 tadi, kemudian yang konsumen nanti melunasinya sampai 150. Ya ribanya di mana? Leasing tadi memberikan pinjaman kepada kita artinya, kemudian dia minta kembalikan lebih. Nah, kembalian lebih ini yang namanya riba. Kullu qardin jarru manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada tambahan maka itu ada termasuk riba. Ayah saya sedang terlilit utang riba dari sebuah bank konvensional yang terkenal dengan bunga riba yang sangat besar. Tapi di satu sisi harus menghidupi saya dan adik-adik saya yang masih sekolah dan kuliah. Mana yang lebih prioritas, membayar utang riba atau menghidupi saya dan adik-adik saya terlebih dahulu? Di mana ayah saya juga terikat janji agar mengirimkan sejumlah uang per bulan untuk menghidupi saya dan adik-adik sejak orang tua kami itu bercerai. Jazakumullahu khairan katsira. Untuk masalah ini dilihat, kadang orang tua itu memandang kuliah itu jadi keharusan. Padahal dari sisi standar ekonominya itu susah. Saran saya untuk hal ini, tapi ini masalahnya sudah terjadi. Namun kalau ini belum terjadi, anak sikap anak ketika minta kuliah, maka dia tahu orang tuanya itu berat, maka dia tidak jadi kuliah dikarenakan nantinya orang tua cuma menambah utang saja. Harusnya sikap anak seperti itu. Kalau tahu keadaan orang tua susah, maka jangan ditambahkan lagi beban ekonominya tadi dengan orang tua itu menambah utang. Namun kalau ini sudah terjadi, dia berdoa pada Allah saja supaya ayahnya itu sadar tentang utang tadi dan nanti dia membantunya juga setelah dia lulus kuliah untuk melunasi utang ayahnya tadi dengan utang riba. Mudah-mudahan dengan banyak doa dan usaha keras, utang riba tadi itu bisa lunas. 3 pertanyaan lagi. Bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan, pesawat dan kereta api jika kita sedang melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu cukup panjang sehingga melewati beberapa waktu sholat? Apakah dalam kereta atau pesawat boleh melakukan tayamum? 1. Tidak boleh tayamum. Kenapa tidak boleh tayamum? Masih ada air enggak? Kereta ada air atau tidak? Ada. Kira-kira antum pakai air nanti airnya habis enggak? Air habis enggak? Enggak. Kita pipis bolak-balik juga enggak, air enggak habis di situ, iya kan? Ya habis. Sudah ada hitungan sendiri untuk itu. Pesawat juga sama. Ya. Buktinya apa? Itu air enggak habis. Ya.
Coba lihat, orang yang sadar sholat pun itu sedikit. Iya kan? Enggak semua, ada 500 penumpang misalnya dalam pesawat, ya. Yang sadar sholat itu paling cuma 100 saja atau kurang daripada itu. Ya. Taunya kalau safar orang-orang kita itu kalau taunya, ya ini beda kalau saya bicarakan dengan orang Arab ya. Kalau orang-orang kita taunya kalau sudah safar, saya itu enggak sholat lagi. Kenapa saya berani katakan demikian? Ketika di pesawat yang ngajak saya sholat itu cuma orang Arab saja. Ya. Saya tanya, sudah waktu subuh atau belum? Oh, belum, tunggu. Bentar, kita tunggu. Ini apa? Dari pilotnya langsung. Ya, beritahu seperti itu. Dia beritahu nanti ini sudah tanda subuhnya, kemudian beritahu sholatnya di belakang misalnya kalau ke luar negeri dengan pesawat Saudi misalnya. Ya, mereka sadarkan sholat, nanti bergantian itu mereka balik ke belakang. Di bandara juga demikian. Ya, di bandara juga demikian. Yang sibuk-sibuk untuk sholat sampai di pinggir jalan, itu cuma orang-orang dari Arab saja. Mereka tahu, saya pentingkan sholat dulu daripada urusan-urusan dunia saya. Ya. Orang-orang di Arab juga demikian, tempat-tempat sholat mereka itu sampai di mall, di halaman mall yang luas pun, kalau tidak ada disediakan musola di situ, jadikan tempat yang luas di mall tersebut itu digunakan untuk sholat. Ya, padahal ini sibuk belanja, sibuk dunia ketika itu. Ya, gunakan tempat wudhunya pun ini tempat wudhu yang seadanya. Kalau yang ada cuma wastafel saja, ya sudah, dia wudhu di situ, kaki diangkat di atas wastafel. Ya, kaki itu diangkat di atas, itu suatu yang wajar kalau di sana. Ya, maka ini tanda pedulinya seperti itu. Nah, sehingga kalau ditanyakan, boleh ganti tayamum? Enggak boleh ganti tayamum. Kemudian cara melakukan sholatnya gimana? Lihat, mampu berdiri, berdiri berarti. Kalau enggak mampu berdiri, beralih duduk. Kalau mampu menghadap kiblat, hadap kiblat. Kalau enggak mampu menghadap kiblat, berarti gugur menghadap kiblat. Contoh, kita balik dari Saudi Arabia ke Indonesia, berarti arahnya sudah ke arah timur kan? Enggak mungkin juga kita milih-milih arah ketika itu mau sholat. Ya. Kursi enggak mungkin diputar-putar ya? Enggak mungkin. Beda dengan kereta, kereta masih mungkin. Ya, namun ada kereta juga yang nggak bisa. Ya, ini nggak mungkin kursi diputar juga. Kita nggak bisa ambil arah. Ya sudah, menghadap kiblat gugur. Nggak mampu berdiri. Ya, karena nggak mungkin berdiri di tengah jalan juga. Pramugari marah-marah nanti. Nggak boleh, saya mau lewat. Ini kepentingan orang banyak. Nggak mungkin juga minta permisi di tempatnya pramugari di belakang. Nggak mungkin juga. Maka sudah, dia sholat di situ. Tempat duduknya. Dalam keadaan duduk, semampu dia lakukan seperti itu. Praktekkan itu untuk pesawat dan untuk kereta seperti tadi. Bisa baca nanti di website saya, rumaiso.com, ada tata cara atau penjelasan tentang sholat ketika di pesawat dan di kendaraan. Itu ada penjelasannya lengkap. Saya pernah dengar seorang ustadz yang berkata, saya tidak mengikuti 4 imam mazhab, tapi juga tidak membuat mazhab yang kelima. Bagaimana pendapat ustadz tadi? Ustadz manusia, bisa benar, bisa salah. Kalau tidak mengikuti 4 mazhab lagi, dia tidak ada toriko yang baik untuk belajar. Kalau dia cuma memahami dalil saja, pemahaman dalil itu dari para ulama juga. Dan ulama-ulama yang ada, dari dulu sampai sekarang, semuanya itu punya mazhab. Sampai yang kita katakan pendapatnya berdiri sendiri seperti Ibnu Taimiyah pun, Ibnu Taimiyah juga punya mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Imam Ahmad. Maka pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah asalnya dari Imam Ahmad terlebih dahulu. Dari asalnya dari mazhab Imam Ahmad terlebih dahulu. Dia tidak bangun pendapat sendiri. Ya, sehingga mengikuti pendapat mazhab itu lebih afdol, lebih utama dari sisi. Selama itu mengikuti dalil, lebih bagus. Daripada kita membuat pendapat sendiri yang keluar dari mazhab yang ada. Jadi kalau mau belajar, orang mau belajar, pelajari fikih mazhab. Yang kita pelajari di Manhajus Salikin ini backgroundnya mazhab Hambali. Ya. Yang saya kaji di Masjid Al-Ikhlas Karang Bendo, kita bahas Safinatun Najah, itu backgroundnya itu adalah mazhab Syafi'i. Enak, tertata. Dalilnya ada. Namun kalau kitab singkat, itu tidak dikaji dengan dalil. Ya. Beda dengan Manhajus Salikin ini, ada dalil yang disebutkan, namun sedikit sekali. Dalil-dalil penting saja yang beliau kaji, tidak semuanya. Terakhir, jika kita punya pertanyaan tapi takut jika dari jawaban tersebut kita belum mampu mengamalkan atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka bagaimanakah Ustaz? Jika kita ingin belajar, ya, maka kalau kita dapatnya suatu ilmu, ilmu tadi paling mudah kita amalkan, itu kalau ilmu tadi ini paling mudah untuk tertancap, itu kalau diamalkan, ilmu apapun. Kalau kita sudah praktekkan langsung, saya dapatkan zikir tadi misalnya, saya dapatkan zikir atau dapat pelajaran tadi, ya, kemudian saya amalkan langsung, itu ilmu itu lebih tertancap. Maka gak usah punya rasa-rasa khawatir, saya mau mengamalkan ini, mau mengamalkan itu. Pokoknya kalau sudah dapat ilmu, amalkan saja. Gak usah takut komentar orang atau takut tidak bisa mengamalkannya, paksakan diri untuk mengamalkan sehingga ilmu itu benar-benar tertancap. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa kami bahas untuk kesempatan malam hari ini insyaallah.
pelajaran berikutnya tetap ada, begitu juga yang di Ali Kelas Karangbendo tetap ada setiap hari Selasa. Demikian kita tutup majelis kita ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.